Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar mulai membenahi Pasar Induk Elam Baru Aceh Besar. Fasilitas yang diperbaiki mulai dari jalan menuju Pasar Induk Elam Baru, jadikan searah hingga para pedagang musiman dan parkir kendaraan roda 2 dan 4 dipindahkan ke dalam lokasi Pasar Induk persisnya dekat Pasar Ikan Basah, serta di depan kantor pengelola Pasar Induk Elam Baru. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Aceh Besar Muslim menuturkan pembenahan tersebut bertujuan untuk mencegah adanya. Selain itu, pembenahan dilakukan agar Pasar Induk Elam Baru tidak semrawut. Muslim menyebutkan saat penertiban Pasar Induk Elam Baru ini mendapat pujian dari masyarakat. Hal itu dikarenakan pedagang sudah mudah berbelanja karena parkir tertata rapi dan juga tertib. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Serambi Indonesia, ada Asnawi Lui. Halo, selamat siang, Asnawi. Halo, selamat siang, Firda. Asnawi, bisa dijelaskan kondisi terkini dari Pasar Induk Elam Baru pasca adanya pembenahan di sana? Ya, di sini dapat kita jelaskan bahwa Pasar Induk Elam Baru, Kecamatan Imin Jaya, Aceh Besar, hari ini sudah mulai berbenah. Ya, Kabupaten Aceh Besar sudah mulai berbenah. Sebelumnya pasar ini adalah pasar yang semrawut dalam pengelolaan parkir dan pedagang-pedagang musiman. Dan hari ini sejak di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Pak Muhammad Ali melalui Kabid Perdagangan Muslim, nah pasar ini sekarang mulai dibenahi menuju Pasar Induk Elam Baru, seluruh parkir dimasukkan ke dalam, yaitu tepatnya pada bangunan Pasar Ikan Lama. Di sana parkir sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya diparkir tertata dengan baik, Firda. Oke, terkait pembenahan di bagian pengelolaan parkir dan pedagang di Pasar Induk Elam Baru ini, sudah mulai kapan dibenahi? Ya, pembenahan ini dilakukan sejak sebulan terakhir ini, di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Koperasi yang baru. Nah, memang selama ini memang Pasar Induk Elam Baru ini adalah pasar yang sangat semrawut sekali. Kenapa? Ini adalah pasar induk yang letaknya di pusat kota Bundaran menuju bandara. Di sini adalah cukup padat orang yang berbelanja, Firda. Nah, hari ini kita sudah melihat dengan parkir-parkir dimasukkan semua ke dalam lokasi pasar, sehingga kendaraan ini terlihat teratur, rapi, dan tidak terjadi kemacetan. Nah, hari ini juga jalan menuju Pasar Induk Elam Baru menjadi satu arah. Nah, artinya apa? Kendaraan tidak berpapasan dengan kendaraan lain. Nah, mereka yang parkir masuk dari pintu satu, mereka akan keluar ke pintu dua. Tidak lagi keluar semrawut mau masuk pintu satu atau pintu dua, Firda. Oke. Berarti sekarang lebih tertata seperti itu ya, Asnawi ya? Iya, benar. Pedagang-pedagang musiman yang selama ini jualan kelapa, jualan sayur mayur, tidak lagi berada di luar gerbang Pasar Induk Elam Baru. Nah, sekarang mereka sudah masuk ke dalam. Sehingga para pedagang merasa senang, begitu juga yang berbelanja. Mereka bisa dengan mudah berbelanja, tidak harus duduk di sepeda motor. Kenapa? Mereka dengan mudah bisa masuk, parkirkan, dan ditata dengan baik pengelolaan parkir. Oke, terkait tanggapan masyarakat sendiri seperti apa pasca adanya pembenahan di Pasar Induk Elam Baru ini, Mas Nawi? Ya, dengan adanya pembenahan ini masyarakat khususnya pembeli merasa senang. Kenapa? Mereka tidak lagi macet, Firda. Dengan adanya pembenahan pengelolaan parkir roda 2, 4 dan kendaraan berbadan besar, mereka bisa masuk di dalam dan parkir cukup luas di dalam. Hanya saja memang perlu nantinya ke depan pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini mengaspal lokasi parkir itu agar pada saat hujan, yang saat ini di Aceh musim penghujan, tidak becek, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Serambi Indonesia, Asnawi Lui, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sama-sama, Firda. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!